Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama kami Puspa Warna. Video kali ini saya ingin berbagi tips untuk teman-teman Puspa Warna yang hari ini dan hari kemarin sudah order pupuk atau maksud kami vitamin dan perangsang akar dari kami. Jadi saya ingin berbagi bagaimana cara menggunakannya. Ini yang harga Rp20.000 kemarin, paket vitamin dan ZPT plus suntikan sebagai penakar. Ini yang isi 500 ml yang kami gunakan. Isinya ada ZPT dan vitamin. Jadi digunakan untuk anggrek yang masih belum akarnya terlalu panjang atau terlalu sehat. Ini adalah hasil yang kami gunakan dari vitamin dan ZPT perangsang akar tersebut. Cukup memuaskan hasilnya. Yang penting harus rutin dan intervalnya harus sering. Kita menggunakannya jangan kadang-kadang, tapi harus rutin dan sering. Dengan dosis kecil tidak apa-apa. Baik, ini yang dari 30 ml kemarin bisa digunakan untuk 6 minggu menggunakan penakar. Alat suntikan ini sebesar 5 ml per liter. Jadi seharga Rp20.000 bisa digunakan selama 6 kali atau 6 minggu. Baik, cara menggunakan yang pertama yaitu saya sudah menyiapkan ini alat suntikannya sebagai nanti menakar berapa mili yang kita gunakan. Ini alat suntikannya cuma 3 ml. Bisa menggunakan jarum, bisa kita lepas jarumnya. Yang penting bisa untuk menyedot dari vitamin dan zat pengatur tumbuh yang kita gunakan. Kemudian saya siapkan air 1 liter, air sumur biasa. Air sumur biasa atau air dari kran. Kita ambil nutrisi, kita ambil vitamin dan zat pengatur tumbuhnya sebanyak 5 ml. Ini 2,5 ml. Jadi standar yang digunakan adalah 5 ml per 1 liter air. Kita campurkan. Kita ambil 2,5 ml lagi agar pas menjadi 5 ml vitamin dan zat pengatur tumbuh ini. Mudah-mudahan Ibu Neti, Ibu Avinda dan lain-lainnya menonton video ini agar nanti bisa menggunakan vitamin dan zat pengatur tumbuh ini yang sudah dibeli. Nah, sudah pas 5 ml. Kita simpan lagi alat suntikannya. Jauhkan dari jangkauan anak kecil karena ini masih ada jarumnya. Mohon untuk berhati-hati. Kita gunakan sebanyak 5 ml dicampurkan 1 liter air. Penggunaan dari vitamin dan zat pengatur tumbuh ini adalah untuk anggrek yang masih belum tumbuh akarnya atau kita baru split, baru pecah atau pisah anggrek kita. Setelah menggunakan, kita tutup kembali dengan rapat. Setelah kita masukkan vitamin dan zat pengatur tumbuh tersebut,
nanti harus kita kocok terlebih dahulu. Oh iya, untuk ada beberapa tadi yang menanyakan bagaimana kalau untuk anggrek yang baru keluar dari botol. Untuk anggrek yang keluar dari botol, saya menyarankan untuk menggunakan dosisnya secara ringan, yaitu 1 ml per liter air. Digunakan secara bertahap, pelan-pelan nanti kita naikkan dosisnya. Itu untuk yang anggrek keluar dari botol. Tapi kalau sudah yang sudah besar, sudah dewasa, kita menggunakan 5 ml per liter air. Kita semprotkan di akar dan pangkal dari batang, tempat tumbuhnya akar. Jadi konsentrasi penyiramannya ada di pangkal batang, pokok batang, dan akar. Media tanamnya juga harus kita beri sedikit agar nanti bisa tersimpan agak lama. Rutin kita spraykan selama seminggu satu kali. Semuanya kita harus rutin pemberiannya, jangan kadang-kadang, tapi dengan interval yang rutin dan tepat waktu. Seminggu sekali harus kita berikan. Untuk anggrek yang sudah sehat dan memiliki akar gondrong, boleh saja diberikan, tapi tidak usah terlalu sering karena akar yang sudah tumbuh itu sudah normal atau sudah sangat sehat. Tidak perlu kita beri rangsangan lagi. Tapi kalau misalnya mau kadang-kadang atau intervalnya sebulan sekali, silahkan. Baik, hanya begitu proses pemberian vitamin dan zat pengatur tumbuh yang telah dibeli oleh teman-teman Puspa Warna di hari kemarin dan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Baik, untuk biasanya saya ingin promo anggrek kembali. Ini ada remaja Dendrobium keritingan 1 plant. Kemudian ada Dendrobium kupu-kupu 1 plant Burana Jet. Dan Dendrobium keriting ID Tangerium. Ketiga plant dari remaja tersebut harganya Rp85.000 saja. Ada dua keritingan dan satu kupu-kupu. Paket yang kedua masih sama, yaitu Evran Charming Silang Sutiknoi, Dendrobium keritingan silangan, kemudian ada Burana Jet Dendrobium kupu-kupu, memiliki karakter yang rajin berbunga. Dan Tangerium, Dendrobium keriting Tangerium, harganya sama, yaitu Rp85.000. Keritingannya ada dua, bulatnya satu. Selanjutnya ada Grammatophyllum Yunnan Tiger. Kondisinya sudah pradewasa. Kita rawat sebentar lagi menjadi dewasa dan berbunga. Karakter dari Grammatophyllum Yunnan Tiger ini memang jenis Gramma mini. Tidak seperti Gramma yang kami tampilkan di awal, Scriptum dan lainnya. Gramma Yunnan Tiger karakternya mini. Selanjutnya, ini ada Cattleya Jumbo. Sudah rawatan kami lama. Untuk kemarin yang belum kebagian, silahkan, ini ternyata masih ada sisa satu dengan ID Free Spirit. Bunganya sudah kami tampilkan. Yang kemarin belum kebagian, ini ada kemarin bekas berbunga, ini sudah selesai, tapi harganya Rp175.000 saja. Selanjutnya ada Dendrobium binatang jalang.
Karakternya memiliki batang hitam yang saat ini banyak dicari oleh pecinta anggrek adalah anggrek yang memiliki batang hitam. Dendrobium binatang jalang spesial ini harganya cukup di Rp200.000 saja. Sudah dewasa. Kemudian promo selanjutnya masih sama, yaitu Dendrobium binatang jalang yang memiliki keunikan yaitu batang hitam. Plennya sangat sehat, gendut-gendut, daunnya sangat lebar. Pertumbuhannya dari batang kecil ke gendut dan membesar. Harganya sama Dendrobium binatang jalang dengan karakter batang hitam ini, promonya adalah Rp200.000 saja. Selanjutnya ada Antenatum Longhorn. Antenatum Longhorn ini sudah dewasa. Ukuran dari Antenatum seperti ini sudah termasuk jumbo. Harganya cukup Rp275.000. Perawatan kami lama, ditandai dengan rumputnya yang sudah banyak. Kemudian akarnya sudah sangat memenuhi pot. Silakan jika berminat hubungi WA kami di pojok kiri bawah. Selanjutnya ada Dendrobium sculeri. Dendrobium semi melintir ini sudah rawatan kami. Nah, dua batang aktif ini sudah dewasa. Harganya Rp85.000 saja. Sehat, gendut. Dan yang terakhir, jika ingin memiliki Gramatopilum scriptum yang sudah sangat sehat, dewasa, memiliki akar yang gondrong dengan bulep, jumlah bulep yang sangat banyak, silahkan hubungi nomor WA kami yang tertera. Kami berikan harga spesial untuk teman-teman Puspa Warna, teman-teman pecinta anggrek yang belum memiliki Gramatopilum scriptum ini. Gramatopilum ini tertanam di pot tanah, pot gerabah, tapi sudah tidak terlihat. Perawatan kami sudah tahunan ini, sudah siap untuk dibungakan. Silakan nanti jika berminat bisa hubungi nomor kami yang tertera di pojok kiri bawah. Baik, hanya itu saja promo yang bisa kami lakukan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.